Cosmo 8 Bosque, warna hitam dari elemen folding 20 inci. Tampak luarnya seperti ini. Ada Kak Baim dan Kak Paula. Bosque sayang kalian semua. Kita intip dalamnya. Dalam dusnya dia udah 100% dirakit seperti itu. Bosque, dan ini warna hitamnya. Tinggal buka lipatannya, setel dikit, langsung siap goes. Halo Sobat Goes, ini dia hasil jadi dari elemen Ecosmo 8 Bosque Baim dan Paula Special Edition. Nih, ada foto mereka di sini, Kak Baim dan Kak Paula bersama Kiano anaknya. Dan ini unit Ecosmo 8 Bosque dari dekat, warna hitam. Biasa dipakai oleh Kak Baim, Kak Paula biasa pakai yang merah. Seperti ini dari dekatnya. Ecosmo 8. Langsung kita review. Dari atas dulu, ini stangnya seperti ini, lurus dan tergolong agak pendek. Gripnya kasar dan agak keras, tapi gak apa-apa. Lalu remnya hydraulic disc brake dari Logan. Shifternya Sensa V8, 8 speed, 1x8. Lalu di sini ada quick release lebar dari Ion, reflektor juga. Turun dikit, ini dia pelipatannya di sini. Tinggal pencet bagian merahnya ini, pencet ke bawah. Lalu kita bisa tarik untuk melipat handle posnya. Front docknya seperti ini, ada corak putih-putihnya. Dan steel untuk forknya. Ada tulisan Ecosmo di belakang sana. Kiri kanan semuanya ada. Bannya seperti ini. Ada reflektor putih di sekeliling bannya. Ini semuanya. Dan kita lihat size bannya 20x1.50 dari Kenda. Velgnya tinggi juga, ini as depan belakang quick release. Hydraulic disc brake di belakang. Dan ini yang sebelah sini, ini untuk taruh magnet ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau taruh magnet bisa. Di sini dia belum dapat langsung. Oke. Juga ini Bosque Baim Paula Edition. Silver glossy, ada garis-garisnya. Tempat untuk taruh battle case di sebelah sini. Dan ini ada desainnya seperti ini ya. Tuh. Caring for people, be more humble. Ada quote. Ini dia pelipatan frame-nya, buka lock-nya dan kita bisa buka ini untuk melipat frame-nya. Dan dia ini model yang melengkung dari ujung ke ujung seperti itu. Saddle-nya dari Element. Dia menurut saya agak pendek sih, karena memang udah maksimal segini, tidak bisa ditinggiin lagi. 33,8x500 mm. Crank Nima 2T dari ProWheel, solid di sini dengan folding pedal, dan ini ada coveringnya juga. Belakang dikit kita ketemu freewheelnya, 8 speed 13-28T. Sensa V8 RD-nya. Ada tulisan Ecosmo di sini dan Element. Warna gold di bagian sini dan juga di bagian forknya. Sisanya warna hitam dan silver. Cakep. Selain sepeda, kita dapat juga helm RMB Helmet WP01 with magnetic windproof. Yang ini warna kuning stabilo. Nanti setiap pembeliannya satu sepeda dapat satu helm juga random color. Itu dia review lengkap dari Element Bosque Special Edition. Dari semuanya ini kita review dikit. Ini frame alloy, hydraulic disc brake dari Logan, dan juga Sensa V8 8 speed. Nggak lupa dia dapat free helm setiap pembelian satu unit Bosque. Langsung aja bisa beli di sini,
tersedia satu warna hitam aja, stok terbatas. Ini dia terakhir kalinya, elemen Ecosmo 8 Boss Q by Impala Edition. Salam gue ceria hari ini.